lihat Persik Kediri. Seperti apakah respon yang akan diberikan? Masih tidak ingin menodai rekor mereka tidak terkalahkan sejauh ini, Bu. Dari sebuah umpan posisi tadi namun bisa di Faris Aditama angkat langsung saja dan langsung menemui kepala dan pemain Persik Kediri, ada benturan di sana kita lihat. Ya, Kuba masih ya. Ini dia umpan dari Faris Aditama lewat tendangan penjuru. Iya, kosong. Super memiliki seperti privilege ya. Iya. Sekali sentuh pelanggaran untuk pemain lawan ya. Warga negara Indonesia ya. Pertama kali bermain di JL Trastom 2010 ya. Sudah lebih dari 10 tahun, 2009-2010 ya. Sakit Teddy. Kalau ini ya, kalau dipanggil teman-temannya mungkin Bang ya. Bang Saki gitu. Siap-siap. Dari Persiraja. Dari celah, kita lihat. Langsung saja. Farmigao. Iya. Jefferson tadi. Lakukan tangan bebas. Jefferson Farmigao. Iya. Lihat. Cukup keras tangannya ya. Dengan kaki kanan. Ini dia bentuk yang kau sebelah kiri ya. Dari Fahri Kuba. Ya, Jefferson Farmigao juga memiliki akurasi tendangan, Bu. Kita lihat postur tinggi seperti dirinya. Bukan dianggapkan menjadi orang yang bisa menyebut. Apakah ini akan menjadi awal dari semuanya Persik Kediri lakukan dan sebuah lagi-lagi Kuba. Mudah, Bu. Di posisi yang tepat dia ya. Sehingga tandukan. Ya, kita lihat sebuah crossing, ada sundulan di sana. Walaupun bermain sebagai back tengah, ya. Jefferson Farmigao begitu sering melakukan. Bayu Oto dengan tangannya sempurna kembali lagi dua kali mistar dan apa yang terjadi gempuran serangan Persik Kediri semuanya patah Bung Edu, geleng-geleng gempuk kepala Kuba. Bagaimana kita ketika berjalan gawang ini dari Teju ya pemistar satu lagi sundulan bisa diantisipasi ke gawang. Padahal ketika itu teman belakang dari Persik juga Bung ya, kita lihat ada Ismet Sofyan ya, masih bermain ya, hingga sekarang dan berbagai pemain lain ya. Iya, dulu juga mereka punya Irwansa, Miran ya. Bung kokoh saja, Bayu Oto, Olbo, bukan offside, ya. Sepian, 5 orang mengawal Sepian Bung. Ya. Faris angkat langsung. Itu dia, sebuah timing ya. Yang dimiliki Fakulasi Kuba berhasil membuatnya dengan tenang mengamankan ya. Jala gawang Persik. Ada umpan dari Faris. Kita lihat, nyaris saja. Luis Isandi, pemain masih usia 27 tahun, bergabung dengan Persiraja pada tahun 2018 dari PSMS Medan. Pernah juga memperkuat PSMS Pekanbaru. Sudah dua kali ini kembali. Masih belum bisa takluk juga, Bung Edi. Ini dia, Bagaskara. Ditutup langsung ruang tembaknya. Sempat melepaskan tendangan tapi masih ditip oleh Kuba. Ini kita lihat. Tentu hal lain akan berbeda jika Kuba lebih memilih menunggu. Tapi dia lebih maju. Oleh wasit tetap play on. Faris. Terus mengunci. 8 pemain masuk dan langsung crossing untuk Faris. Faris angkat dan Kuba lagi Bung Edu. Iya, begitu baik Kuba membaca arah bola, membaca permainan, membaca play. Sano deh. Iya, Sano Rizal tadi. Faris dorong ke belakang, coba cari celah dari belakang, tambungkan Farmigao, menang-menang Bayu Oto Shilto, masih mantap. Fakulasi Kuba. Lagi-lagi Kuba. Kurang
para pemain Persik Kediri. Luar biasa Bung Edu, Fakru Rosi Kuba. Bayu Oto, tendangan masih bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh Kuba. Ya begitu kita tenang Bung, kita lihat. Iya. Sebuah respon, reaksi, refleks. Sebuah tendangan yang sangat baik sebetulnya ya, first time dari Bayu Oto. Ini dia Kuba. Di peluang kita lihat, Mampuka kali ini hancur dan lulu juga pertahanan Persiraja. Persik Kediri angkat dan Faris dorong. Potip lagi Kuba, dan ada siapa di sana? Bukan semua pelanggaran. Persiraja fans yang sedang menyaksikan di mana Anda berada, salam hangat dari saya Jerry Artino dan rekan saya Bung Edu Krisna Deva. Sebuah peluang kali ini masih gagal Bung Edu. Apa? Kuba sudah maju. Ternyata Asep Budi melakukan buang. Sekarang kita lihat Hakim Bali sudah mengangkat bendera ya. Sebelah kiri. Offset ternyata. Iya. Asep Budi mantan menembus awan. Dan akhirnya ya, wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir jadi. Fakru Rosi Kuba masih suci gawangnya Bu, masih perawat.